Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Rahma Dinirvani. Aku siswi dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara memasak dan membuat grilled chicken yakitori. Nah, sesuai dengan namanya, jadi grilled chicken yakitori adalah makanan khas Jepang yang menggunakan daging ayam. Grilled chicken yakitori ini juga menggunakan mirin yang di dalamnya terkandung alkohol. Tapi tenang aja, aku akan menggantikan mirin dengan menggunakan gula merah dan cuka. Langsung aja ke langkah pertama. Siapkan 500 gram daging ayam fillet, kemudian potong-potong seperti ini. Setelah itu pindahkan ke dalam mangkuk. Bumbui daging ayam dengan lada. Garam. Dan perasan jeruk nipis. Kemudian aduk sampai rata. Ayam yang sudah kita marinasi ini kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 30 menit. Sekarang kita buat bumbu yakitorinya. Cincang kasar, jahe, dan bawang putih seperti ini. Kemudian siapkan teflon, lalu masukkan bahan-bahan yang tadi. Setelah itu, tambahkan gula pasir, gula merah yang sudah dihaluskan, madu, cuka, kecap asin, tepung maizena, lalu air. Setelah sudah mengental, lalu didinginkan ya. Kemudian kita potong-potong daun bawang seperti ini. Kita hanya perlu mengambil bagian batangnya saja. Nah, ini dia daging ayam yang sudah kita marinasi tadi. Kemudian siapkan beberapa tusuk sate dan tusukkan daging beserta daun bawang yang tadi. Kita lanjut ke proses pemanggangan. Siapkan teflon, lalu olesi dengan minyak agar tidak lengket. Masukkan daging dan tunggu sampai berubah warna. Jika sudah berubah warna, kita olesi dengan saus yakitori yang sudah kita buat tadi. Setelah warnanya berubah kecoklatan, angkat dan pindahkan ke dalam piring. Langkah terakhir, kita akan plating grilled chicken yakitori dengan semenarik mungkin. Nah, grilled chicken yakitori ini siap dihidangkan. Terima kasih ya karena sudah menonton. Sampai jumpa!